Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Lesfat Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Abang Fatih dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar Lovers, di kabar pagi ini tentunya kabar bahagia ya, dimana kita sudah memasuki bulan November. Mudah-mudahan di bulan November ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk unggahan pertama, Mimin ada kabar bahagia dari L2W, dimana ada lagu Lesti Kejora yang tanding final ya untuk global. Dan di sini posisi sementara Lesti Kejora di putaran pertama global melawan 4 negara di Asia. Saat ini menempati posisi ke-21. Wow, keren ya. Pada tahap ini akan dipilih 40 penyanyi dari 60 penyanyi di 4 negara loh. Silakan voting dengan koin gratis kalian ya. Kami tidak akan membuka donasi jokes karena ada oknum yang menfitnah kami mengambil dana vote di jokes, ini kata L2W. Kemudian silahkan kumpulan oknum tersebut mengkoordinasikan sendiri untuk pembelian koin, karena bukti-bukti vote selalu ada kami tampilkan di Instagram. Kalau mau hitung, silakan hitung berapa koin yang telah kami keluarkan dari mengumpulkan dana dari fans. Karena para donatur kami yang luar biasa baiknya tidak pernah berkata demikian kepada kami. Nah, intinya ada yang menfitnah L2W nih para sahabat. Selama 2 tahun ini semua bukti ada semuanya di Instagram. Jika pihak-pihak terkait ingin memfitnah sampai membuat grup khusus sebagai sarana fitnah, bisa cek sendiri di semua postingan kami. Kalau ada fitnahan tidak transparan jumlahnya, lawan akan tahu kekuatan kita dengan menghitung berapa banyak koin yang bisa kami beli. Terima kasih kepada semua donatur kami yang luar biasa baiknya, selalu mensupport kami baik dengan kata-kata positif, dana dan dukungan yang tiada henti sampai kini. Tuh, itu adalah suatu caption yang ditulis oleh L2W. Untuk akun L2W, semangat Mimin, support terus karya-karya idola kita ya. Dan pastinya aku terharu banget sama L2W yang selalu mengunggah karya-karya dari Lesti Kejora. Dan kita udah tahu ya, track record L2W selama ini amanah, kegiatan sosial selalu dipublis. Dan deretan award juga udah diraih oleh Leslar dengan pasukan vote dari L2W. Tetap lanjutkan, kalau ada kerikil-kerikil itu wajar. Yang penting tetap amanah, selalu dijaga dengan cara melampirkan beberapa bukti, meskipun gak semua karena emang ada yang harus dirahasiakan. Kemudian juga kabar bahagia perolehan final lokal, ini Lesti Kejora menempati posisi pertama nih para sahabat. Wah, ini merupakan kabar bahagia di pagi ini. Di final lokal on Jogsit, Lesti Kejora menempati posisi pertama setelah melewati top 15, kemudian melaju ke babak selanjutnya, yaitu putaran pertama global dari top 15 bertemu dengan top 15 kawasan lain menjadi 60 peserta yang akan disaring kembali menjadi top 40. Jadi pastikan
kalian voting dengan koin gratisan kalian. Semangat terus ya untuk selalu voting dan dukung Lesti Kejora. Sehat-sehat buat kita semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Entah kenapa nih seneng banget ya sama yang namanya admin L2W ini, positif vibes banget, yang selalu up apapun prestasi sang Kejora. Alhamdulillah ya. Kemudian juga ada komentar dari akun @mandelika dan Lina Marlina almagjemail.com. Masya Allah, itulah Kejora yang selalu bersinar karena dia anak baik dan soleha, selalu berprestasi yang dibuktikan ya, gak pernah keluar-keluar ini itu. Semoga tambah sukses, maju terus Kejoraku, amin ya robbal alamin. Dan ini dia the winner final local on Jaksi top 15 Lesti Kejora. Tetap vote di putaran pertama global ya para sahabat. Kemudian ya untuk kabar berikutnya, masih seputar lagu Lesti Kejora, lagu yang berjudul Sekali Seumur Hidup, ternyata sudah dibikin versi rocknya loh. Wah keren juga nih, Mimin udah denger lagu Sekali Seumur Hidup tapi dibikin versi rocknya. Dan alhamdulillah dengan versi rocknya pun bagus ya. Kemudian juga ada kabar bahagia dari akun L2W Family. Ternyata akun L2W Family menempati posisi pertama juga nih, mengalahkan EXO-L dan BTS Army Union. Aduh seneng banget pastinya fanbase Leslar sudah menempati posisi pertama. L2W emang kamu luar biasa. Semangat nih, kita yang tulus dukung karya Lesti masih ada di belakangmu. Jangan sampai mereka tertawa karena fitnahannya. Serahkan sama yang kuasa saja, semoga dapat balasannya si tukang fitnah ya. Jangan sampai lengah, kamu harus support terus karya-karya dari Lesti tanpa lelah, tanpa capek, tapi berusaha supaya Lesti selalu unggul. Semangat buat para donasi juga, kalian emang luar biasa, the best. Oke, untuk kabar berikutnya, kabarnya datang dari unggahan Reza Talib ya, mengenai Lesti Kejora dan Abang L. Project yang melibatkan Abang L adalah suatu keseruan tersendiri. The best lah buat Lesti Kejora. Thank you, katanya ya. Kemudian Reza Talib menuliskan sebuah caption di laman Instagramnya, langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi, matahari tidak perlu menjelaskan betapa terangnya sinar yang dikeluarkan, kita tidak perlu menjelaskan bahwa diri kita baik, tapi orang lain yang akan melihat dan menilai. Dan di sini Reza Talib adalah sahabat dari Lesti dan Rizky Billar ya, yang selalu support mereka. Sehat selalu buat Bang Reza. Kemudian pagi ini ada unggahan terbaru dari Instagramnya Ayah Kejora. Ayah Kejora mengunggah postingan bersama Bunda Lesti, Masya Allah, dengan caption sehat-sehat katanya ya, love love. Masya Allah, doa dari ayah di bulan November untuk sang anak pastinya diijabah oleh Allah. Sehat-sehat selalu buat kita semua juga, buat keluarga Lesti, keluarga Rizky Billar, semuanya para fan Leslar lovers dimanapun kalian berada, termasuk Mimin juga. Mudah-mudahan doa terbaik di awal bulan November ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan yang sakit disembuhkan, yang sehat diberikan rezeki yang banyak ya, amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya, tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.